Happy weekend teman kreatif. Ketemu lagi nih dengan Redesign. Wah, hari ini kita mau ngapain ya? Jalan-jalan sambil belanja lucu. Asik juga kali ya. Siapa tahu bisa dapat ide. Yuk ah, stay di Redesign ya. Satu ornamen kreatif yang bisa digunain buat apa aja. Kalau punya stiker, pasti berguna. Punya hewan peliharaan tuh emang menggemaskan sekali teman kreatif. Awalnya nih, anak gue pengen banget punya kucing. Ya kan, gue bilang, gak usah lah, ngapain? Karena bulunya repot, kotorannya repot. Tiba-tiba klien gue ngasih kucing ke anak-anak. Mereka suka banget. Namanya juga orang tua ya, ngeliat anak senang tuh kayaknya happy banget. Tapi giliran gue sekarang, muter otak. Gimana itu kucing punya tempat yang nyaman, biar dia bisa tidur, biar dia bisa enak di situ di rumah ya kan? Akhirnya gue kepikiran. Nah ini dia nih, bahan-bahan dasarnya. Awalnya gue bingung, tapi setelah melihat beberapa ide kreatif, akhirnya gue akan bikin sekarang. Kita langsung aja. Bahannya cukup simpel ya teman kreatif. Yang gue lihat aja di rumah ada apa? Tudung saji. Tudung saji ini akan kita buat di rumah kucing, tapi sebelumnya warnanya kurang oke. Barang bekas juga. Kita warnain dulu aja. Lanjut ke proses berikutnya. Sekarang tinggal gue bolongin nih teman kreatif seperti ini. Buat masuk si kucing, si kiti-kiti. Kita bikin pintu pada kedua sisi dari tudung saji ini. Sekarang gue tinggal bikin celah-celah biar bisa dipasangin kabel putis. Oke. Gampang kan masanginnya? Gak perlu repot-repot. Alat-alatnya juga mudah. Dari penampakannya aja gue udah bisa, wah jadi, tinggal kita terusin. Kita lihat sini, ini kekuatannya lumayan. Untuk kabel tis sendiri kira-kira 5 kilo. 3-5 kilo untuk satu kabel tis, tapi yang lebar ya. Kabel tis tuh ada bermacam ukuran, dia ada yang kecil dan kebetulan punya gue ini agak lebar. 3-5 kilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 aja kali 6, 18 kilo. Berarti kira-kira 2-3 kucing. Bapak, ibu, sama anak, bisa lah. Cakep nih. Oke, sekarang tinggal gue rapihin. Untuk kenyamanan si Kitty, tentunya.
kita perlu blanket. Blanket, kata orang bule itu blanket. Kata orang kita ya kain lah. Kalau nggak ada blanket, kita bisa pakai baju bekas. Makanya, jangan dibuang baju bekasnya. Bisa berguna untuk apapun itu. Untuk pemanis terakhir, biar lucu kandangnya, kan kucing kan imut-imut gimana gitu, gua coba tambahin stiker. Oke, taraaa, gimana teman kreatif? Ini pasti si kucing juga senang banget punya tempat untuk berteduh, nyaman, ya kan? Udah ada blanketnya atau selimutnya, terus udah kita dekor dengan biar dia ingat kalau rumahnya itu di sini. Bukan di tempat tidur gua atau di sofa atau di mana-mana. Itu dia. Nah, teman kreatif, makanya kalau punya barang bekas, jangan dibuang dulu. Siapa sangka kita bisa buat ini dari barang bekas. Abis ini bakalan ada darah nih teman kreatif. Kira-kira aku bakalan buat apa ya hari ini? Jangan pindah channel ya. Tetap di Redesign.